إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah. Keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan senantiasa Allah berikan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita dengarkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jalani perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amal-amal kalian. Dengan bertakwa kepada Allah dan selalu menjaga perkataan yang baik, yang benar, maka Allah akan memperbaiki akhlak kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian bagi kalian yang bertakwa kepadanya dan menjaga ucapan lisan. Wa may yuti'illah wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia telah beruntung dan dia akan mendapatkan keberuntungan yang teramat sangat besar. Segenap para hadirin rahimakumullah, di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fima rawahu at-Tirmidzi, اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun kamu, bertakwalah kepada Allah di masjid, di keramaian, ataupun ketika kita sendirian. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan amal-amal baik. Artinya berusahalah untuk menghapus segala amal buruk yang pernah kamu lakukan dengan engkau beramal kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya amal-amal baik yang bisa menghapus keburukan kita di masa lalu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan sesama manusia menggunakan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik telah dicontohkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sahibul akhlak, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memujinya di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
akhlak baikmu, akhlak muliamu di atas seluruh akhlak. Tidak ada satupun hamba Allah yang bisa menyamai kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau kita baca ayat itu di dalam surah Al-Qalam, di ayat-ayat sebelumnya di mana ada orang-orang kafir yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, merendahkan Rasulullah, Allah jawab, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya orang yang memiliki akhlak termulia tidak bisa dicela dengan apapun. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan demikian Allah menjadikan beliau adalah uswah hasanah bagi mereka yang ingin bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam suri tauladan terbaik bagi mereka yang mengharap ridha Allah, bagi mereka yang mengharap keselamatan di akhirat dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap para hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa dalam suatu riwayat hadis di mana ada satu orang sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam tentang siapakah manusia yang paling banyak masuk di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apakah amalan yang menyebabkan paling banyak manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Orang itu bertakwa kepada Allah dan yang kedua akhlaknya baik. Takwa kepada Allah dan akhlak baik adalah penyebab utama dan penyebab kita mendapatkan rahmat Allah sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Kemudian dalam lanjutan riwayat itu ditanya, apakah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fam wal farju. Yang pertama adalah kesalahan dari mulutnya, yang kedua adalah kesalahan dari kemaluannya. Artinya orang yang tidak bisa menjaga ucapannya, makan harta yang haram atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, dan yang kedua orang yang suka berzina wa iyadhu billah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Segenap para hadirin rahimakumullah, bahkan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, yang hidupnya menggunakan akhlak yang mulia, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dia akan disederajatkan nanti di yaumul kiamah dengan derajatnya orang yang apabila hidupnya setiap malam tidak pernah tinggal tahajud dan setiap harinya berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fima rawahu Abu Dawud, innal abda la yudrik bihusni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seorang hamba Allah akan mencapai derajat nanti di yaumul kiamah dengan akhlak baiknya derajat orang yang setiap malam tidak pernah tinggal ibadah malam dan derajat orang yang tidak pernah meninggalkan puasa di setiap harinya. Inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Ketahuilah sekalipun orang itu belum sanggup banyak beribadah malam, belum sanggup banyak puasa sunnah, tapi kalau dia menggunakan akhlak yang baik, derajat dia disamakan nanti di yaumul kiamah. Rawahu Abu Dawud. Dan segenap para hadirin rahimakumullah, sehingga lewat khutbah Jumat yang suci ini, saya mengajak diri saya terutama, marilah kita fokus dalam perbaikan akhlak di akhir zaman ini, di mana mulai banyak keburukan-keburukan akhlak terjadi di tengah-tengah kita. Ketahuilah yang bisa merubah suatu negeri adalah akhlak yang baik. Apabila manusia yang tinggal di negeri itu mayoritasnya memiliki akhlak yang baik, Allah akan berikan pemimpin-pemimpin yang baik, kehidupannya kehidupan yang baik, dan negerinya akan diberikan kebaikan banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
setidaknya ada tiga amalan supaya akhlak kita baik. Yang pertama kata ulama, wajah kita selalu tersenyum. Jangan menggunakan wajah-wajah marah atau emosi. Wajah yang tersenyum kepada sesama muslim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada wajah saudaramu bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati di jalan-jalan, ketika kita berkendaraan atau lain sebagainya, di mana mana banyak terjadi kerusuhan, pertengkaran, marah-marahan. Ini adalah merupakan penyebab akhlak kita semakin buruk. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita bisa memulai dengan banyak memaafkan orang, banyak sabar, banyak mengalah, banyak tersenyum. Itulah merupakan akhlak yang utama dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat berkata, kami tidak melihat orang yang paling banyak senyumnya melebihi senyum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Harapan kita adalah dengan kita banyak senyum kepada muslimin, dengan kita banyak senyum kepada anggota rumah tangga kita, apalagi terutama kepada orang tua kita, guru-guru kita, insyaallah di yaumul kiamah nanti kita akan melihat senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kepada kita. Kemudian yang kedua kata ulama, akhlak yang baik adalah membantu sesamanya. Utamakan membantu keluarga, kerabat kita yang terdekat, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Orang yang banyak membantu orang, banyak bersedekah, dialah pemilik akhlak yang baik. Dan yang terakhir, pemilik akhlak yang baik adalah mereka yang tidak menzalimi siapapun. Mereka yang menahan dirinya untuk menzalimi siapapun. Merekalah pemilik akhlak yang baik. Setidaknya tiga ini bisa kita amalkan insyaallah. Banyak senyum kepada sesama muslim. Dan yang kedua, bukan hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada orang-orang di luar Islam yang mereka punya hubungan baik kepada kita atau satu negara dengan kita. Sebaiknya kita banyak senyum, karena itu bagian dari dakwah Islam. Dan yang kedua adalah kita banyak membantu sesuai kemampuan kita. Dan yang terakhir, tidak menzalimi siapapun. Segenap para hadirin, kenapa derajat akhlak begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena banyaknya orang tertarik untuk menjadi orang Islam, orang tertarik untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena akhlak umat. Saya ingin cerita sedikit. Ketika saya belajar di Hadramaut, ada salah satu turis dari negara Filipina. Waktu itu dia datang ke pasar, dan akhirnya saat itu dompetnya terjatuh, hingga ada seorang anak kecil dia memungut dompet turis itu dan mengembalikannya dalam keadaan utuh, sehingga turis ini takjub. Di negara yang dia anggap ekonominya tidak sebaik negaranya bagi dia, maka pada saat itu dia bilang, kok bisa dikembalikan dalam keadaan utuh? Maka dia keluarkan beberapa uang dalam dompetnya, dia ingin memberikan hadiah apresiasi kepada anak yang jujur itu. Dan anak jujur itu berkata kepada turis tersebut, saya membutuhkan pahala ini untuk akhirat, tolong jangan berikan saya uangmu, saya butuh pahala ini untuk akhirat, karena mengembalikan hartamu dan ini bukanlah milikku. Hal itu membuat terenyuh si turis ini. Kemudian dia datang menemui ulama setempat, dan langsung pada saat itu juga, hari itu juga, dia menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mari para hadirin, kita semua berjuang untuk agama Islam ini menggunakan akhlak yang baik, hidupkan kejujuran di antara kita, berkata-kata yang baik, banyak tersenyum, berakhlak yang mulia, insyaallah Allah akan selalu memberikan kemenangan kepada siapapun yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia insyaallah. Barakallahu fina wa fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهل به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون segenap para hadirin rahimakumullah setidaknya beberapa hal ini insyaallah akan menyebabkan Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik karena kata ulama akhlak itu ibarat harta harta itu ada orang dibilang orang kaya karena banyak hartanya ada orang dibilang miskin karena sedikit hartanya begitu juga akhlak kalau orang dia punya akhlak yang baik dia seperti orang yang kaya raya dan orang yang memiliki akhlak yang buruk dialah orang yang miskin pada hakikatnya sekalipun hartanya banyak beberapa hal ini insyaallah dengan hal ini yang kita amalkan kita diberikan akhlak yang baik yang pertama perbanyaklah berdoa kepada Allah meminta akhlak yang baik di dalam riwayat Imam Ahmad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Allahumma hassin khalqi wa khuluqi Allahumma hassin khalqi wa khuluqi Ya Allah baguskan badanku wajahku dan baguskan akhlakku Ada juga riwayat lain Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi Ada banyak riwayat tentang itu. Intinya doa meminta akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperdalam, memperluas pengetahuan kita tentang sahibul akhlak yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena hanya lewat beliaulah kita tahu ini akhlak yang baik, ini yang buruk. Dan insyaallah dengan banyak mengenang, banyak menyebut akhlak Rasulullah tergerak hati kita bisa mengamalkannya. Dan yang ketiga, caranya memiliki akhlak yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang telah memiliki akhlak yang baik atau yang sedang selalu memperbaiki akhlak yang baik. Karena menjalis janis, siapa orang yang senantiasa duduk dengan seseorang, dia akan berjenis seperti orang tersebut. Dan yang keempat adalah kita bermuhasabah. Jangan tidur malam sebelum kita muhasabah. Sebelum kita introspeksi diri. Kita lihat apa yang kita lakukan dari semenjak bangun tidur sampai ingin tidur lagi. Kita ingat-ingat kita kemana saja, ketemu siapa saja, ucapan apa saja yang kita ucapkan. Kemudian berniatlah untuk memperbaikinya di keesokan hari jika Allah menghendaki kita hidup kembali. Kemudian yang terakhir adalah menjaga lisan kita karena Allah fil lisan lisan ini yang merusak keadaan kalbu dan juga perilaku kita kalau lisan kita baik dia akan memperbaiki kalbu dan memperbaiki perilaku kita dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazal lisanuka ratban min dzikrillah jadikanlah lisanmu selalu basah dalam menyebut nama Allah berzikir kepada Allah barakallahu fikum قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وانصر إخواننا من المجاهدين في غزة، في فلسطين، وفي كل مكان بقدرتك يا أقدر القادرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، فادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.